Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera untuk petani walet Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara menyeting timer untuk ampli dat. Terlebih dahulu mari kita masuk ke ruang ampli dulu. Nusantara kita sudah berada di ruang ampli, yang mana di sini nantinya saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara menyeting timer merek ampli dat tipe PW238. Untuk selanjutnya pantau terus bagaimana caranya. Jangan lupa like, okay, komen, dan subscribe. Langkah pertama, kita mengatur jamnya sesuai dengan waktu daerah teman-teman. Berhubung daerah saya menunjukkan pukul 16 lewat 12 menit, maka saya akan mengatur sesuai dengan waktu daerah saya. Maka langkah pertama, kita mengatur jam terlebih dahulu dengan menekan tombol time. Nah, maka secara otomatis lampu indikator akan berkedip seperti ini. Kemudian selanjutnya menekan tombol plus untuk mengatur jamnya. Di tempat saya pukul 16. Oke. Kita kembali menekan tombol time untuk menitnya. Kita atur menitnya sesuai dengan waktu teman-teman. Tempat saya menunjukkan pukul menit 13, 16 lewat 13 menit. Oke. Kemudian kita tekan timer. Maka secara keseluruhan jam akan tersetting sesuai yang kita inginkan. Untuk selanjutnya kita melakukan penyetingan timer suara panggil untuk channel 1 dengan menekan tombol on lalu enter. Maka lampu indikator akan berkedip seperti ini. Untuk selanjutnya kita menekan tombol plus untuk mengatur jam onnya. Di sini saya ingin mengatur on di pukul 4:45. Kemudian enter, kita atur menitnya, tekan plus di menit ke 45. Nah, ketika sudah sesuai, kita tekan enter, maka tertulis save, menandakan bahwa penyetingan timer untuk suara panggilnya on di pukul 16 lewat 45 menit. Untuk kita mengetahui apakah penyetingan timer untuk on off-nya suara panggil, maka kita bisa menekan tombol on. Nah, maka sesuai dengan yang saya inginkan, on-nya pukul 4 lewat 45 menit. Dan untuk pengecekan suara off-nya kita tekan tombol off. Nah, di sini sesuai juga dengan yang saya inginkan, menunjukkan pukul 19 lewat 15 menit. Nah, maka penyetingan timer untuk on off-nya sudah sesuai. Untuk berikutnya kita lanjut ke channel 2 untuk melakukan penyetingan on off suara tarik. Oke, kita langsung saja
kita menekan tombol on. Nah, kemudian enter. Sudah berkedip, kita tekan tombol plus untuk mengatur jamnya. Sama juga tadi dengan channel pertama pengaturannya. Di sini saya ingin mengonkan suara panggilnya pukul 4. Pukul 4, kemudian kita tekan enter. Nah, untuk mengatur menitnya, kita tekan tombol plus untuk mengatur menitnya. Di sini saya ingin menyetel untuk suara tarik untuk onnya pukul 4 lewat 40. Nah, sudah sesuai, kita tekan tombol enter. Nah, tertuliskan save. Di sini menandakan suara on untuk channel 2, suara tarik onnya pukul 4.40. Dan kemudian kita mengatur suara off-nya, suara tarik. Kita tekan off, lalu kemudian kita tekan enter. Nah, berkedip. Setelah berkedip, kita atur jamnya dengan menekan tombol plus. Saya di sini ingin mengatur suara on-nya, suara off-nya maksudnya, di pukul 19. Nah, kita tekan tombol enter untuk mengatur menitnya. Nah, tombol klik tombol plus untuk mengatur menitnya. Di sini saya ingin mengatur untuk on-nya, off-nya di pukul 19 lewat 20 menit. Sudah sesuai dengan yang kita inginkan jam dan menitnya. Kita tekan enter untuk save. Nah, di sini artinya kita sudah berhasil menyeting on off-nya suara tarik. Seperti itu. Ya. Itulah tadi pemaparan bagaimana cara penyetingan timer untuk ampli wallet merek Bud dengan tipe PW238. Semoga video ini atau tutorial ini dapat bermanfaat untuk sahabat petani wallet Nusantara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We play video. Teman-teman, jangan lupa subscribe.